بسم الله الرحمن الرحيم. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. Takdir Allah itu ada sebab-sebabnya, dan Allah sudah jelaskan sebab-sebab itu, sebab keselamatan, sebab kebinasaan, jalan yang mengarah pada keselamatan, keberuntungan, jannah, keridhaan Allah. Dijelaskan sama Allah, dijelaskan. Jalan yang mengarah pada kebinasaan, murka Allah dan jahanam juga Allah jelaskan. Allah ancam orang-orang yang melewat sini, dan Allah janjikan pahala orang-orang yang melewat yang sini. Tapi nanti kamu bakal masuk kemana, itu takdirnya Allah. Dan kenapa kok dia ditakdirkan, rahasia. Ente gak boleh tahu, namanya juga rahasia ya. Menjadikan takdir sebagai alasan, itu alasan tidak ilmiah. Sehingga dalam memahami takdir itu, ya kita pahami sesuai apa yang diberitahukan kepada kita. Maksudnya takdir itu kan empat cakupannya ya. Ilmu Allah, wa kitabatuhu, wa masyiatuhu, wa khalquhu. Ilmu Allah, al-muhiti kulli syai'. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, sebelum, saat, dan setelah dia terjadi. Sebelum terjadi Allah sudah mengetahui itu akan terjadi, kapan, di mana, dan bagaimana detail-detailnya, tahu semua Allah. Saat terjadi semakin tahu, dia tahu lah jelas ya. Setelah terjadi juga. Dan apa yang Allah ketahui itu Allah catat semuanya. Ain lahu al-mahfuz. Ya. Dibilang ummul kitab wa indahu ummul kitab. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustasghar. Dan ketika Allah ingin wujudkan itu, akan Allah kehendaki dulu. Maka semua yang terjadi, terjadi atas kehendaknya Allah. Dan kemudian Allah ciptakan. Biasanya penciptaan itu adalah dengan kalimat innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. لم أدري من أين بعن أسقي جنيني. Jadi perbuatan manusia juga dinisbatkan kepada manusia, karena manusia yang memilih untuk berbuat apa, dan manusia yang terjun langsung, bukan Allah yang terjun langsung. Keterlibatannya Allah itu adalah memberi niat, memberi potensi, sama memberi kemampuan, itu aja. Tapi yang nyalah, menyalahgunakan manusianya, maka manusianya dihukum karena dia menyalahgunakan potensi yang Allah berikan. Padahal sudah dijelaskan sama Allah, gak boleh begini, jangan, tapi laksanakan yang ini. Dia gak pakai, gak mau ikutin aturannya Allah, gak mau ikutin arahannya Allah, dia salah gunakan, makanya dia dihukum karena itu. Jadi Ahlus Sunnah mengimani adanya takdir.